sahabat saya, saudara pengacara majlis. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita memulakan majlis ini, kami mohon kerjasama khususnya puan-puan, kalau dapat kita anjakkan penuhkan di ruang hadapan ini kerana tetamu di belakang masih ramai. Jadi baru boleh kita gerakkan penuh di hadapan ini pun tak apa. Muslimah, sila. Sampai ke depan ni pun boleh. Ni arahan mufti kita nak kena ikut. Mantan. Sila puan. Puan Aliza boleh ke depan ni. Oi. Kalut, kalut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita raikan, lagi kita muliakan tetamu kehormat kita yang berbahagia, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin, mantan Mufti Negeri Perlis yang juga merupakan pensyarah di Universiti Sains Malaysia. Yang kita raikan, lagi kita muliakan Fadil yang berhormat Ustaz Datuk Dr. Mujahid bin Yusuf Rawa, pengarang bagi buku Berdialog Dengan Gereja, Sebuah Travelog Kedamaian. Beliau juga merupakan ahli jawatan kuasa kerja Parti Islam Malaysia PAS Pusat, merangkap pengerusi Lajnah Perpaduan Nasional PAS Pusat dan juga merupakan ahli parlimen bagi kawasan Parit Bunta, Perak Darul Ridwan. Yang kita hormati, yang berhormat Tuan Haji Sa'ari bin Haji Sungit, ahli Dewan Negeri bagi kawasan Hulu Kelang, merangkap Ketua Penerangan Parti Islam Malaysia PAS Negeri Selangor yang juga merupakan ahli jawatan kuasa PAS kawasan Gombak. Yang kita hormati juga Pastor Herbert, Ketua Gereja Kuala Ampang yang bersama-sama dengan kita pada malam ini. Tak ketinggalan juga pada kekanda saya, Fadil Ustaz Imran Selamat, Ketua Urusan Ulama PAS Gombak. Pembahagia Tuan Haji Abdullah Ababa, Pengerusi Surau Al-Mustaqim. Datuk-datuk, datin-datin, ibu-ibu, bapak-bapak, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati sekalian. Pertamanya kita merakam rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dapat kita berhimpun di perkarangan Pejabat Adun Hulu Kelang. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, perhimpunan pada malam ini dalam kompaun Adun Hulu Kelang. Jadi kita dalam negeri Selangor, kerajaannya Kerajaan Pakatan Rakyat. Jadi perhimpunan pada malam ini kita tabalkan sebagai perhimpunan yang sah di sisi undang-undang. Jadi kalau ada yang ingin menuntut, kita boleh rujuk kepada Yang Berhormat sebagai seorang yang perlu bertanggungjawab. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, pada malam ini kita mengadakan diskusi ilmu bagi program bedah buku Berdialog Dengan Gereja yang dikarang oleh Fadil Ustaz Dr. Mujahid Rawa sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, namanya bedah buku, tapi kita tak bawa gunting, jarum dan sebagainya. Tapi cukup kita hadirkan dua orang doktor yang cukup hebat di persada tanah air kita pada malam ini. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, isu pertembungan di antara kita orang Islam bersama masyarakat gereja digembar-gemburkan dalam satu suasana yang cuba menimbulkan rasa ketegangan di antara agama, khususnya di antara orang Islam dan juga penganut agama Kristian sebelum pilihan raya ke-13 yang lalu. Isu agama dijadikan modal politik kelompok tertentu bagi meraih sokongan politik kerana mereka dalam keadaan yang cukup terdesak dan tersepit
sehingga sanggup menghalalkan cara bermain dengan sentimen agama bagi menimbulkan keresahan di kalangan rakyat. Jadi pengarang buku ini iaitu Fadil Ustaz Dr. Mujahid telah mengambil sikap dan pendekatan atas kapasiti beliau sebagai pengerusi Lajnah Perpaduan Nasional. Untuk maklumat tuan-tuan, beliau juga merupakan antara pengasas kepada kewujudan Dewan Himpunan Penyokong PAS Pusat. Dan beliau banyak mengadakan program-program dan juga dialog-dialog, khususnya dengan ketua-ketua paderi, dengan masyarakat penganut agama Kristian, bagi memberikan gambaran yang sebenar tentang agama Islam, bahawa agama Islam ini bukan satu agama yang menekan, bukan satu agama yang cuba memberikan kekerasan kepada penganut agama lain. Dan alhamdulillah, kita mendapat maklumat bahawa program-program dialog yang dipelopori oleh Ustaz Mujahid dan rakan-rakannya telah berjaya meredakan ketegangan dan juga kegelisahan di antara masyarakat penganut agama Kristian dan juga penganut agama Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai mukadimah pada program kita pada malam ini, majlis ingin mempersilakan Yang Berhormat Fadil Ustaz Datuk Dr. Mujahid bin Yusof Rawa selaku pengarang dan juga penulis buku Berdialog Dengan Gereja ini bagi menceritakan ataupun bagi membawakan kepada kita tentang apa usaha yang beliau telah lakukan selama ini dalam merapatkan jurang hubungan antara kaum, khususnya di masyarakat di Malaysia ini. Jadi untuk itu, majlis mempersilakan Fadil Ustaz Dr. Mujahid Rawa bagi memulakan mukadimah program pada malam ini. Silakan. Masa diberikan 15 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Yang berbahagia Tuan Moderator, Dinda saya, Saudara Zainul, yang berusaha, yang berbahagia panelis, Profesor Madya Datuk Dr. Masri Zainal Abidin, yang lebih glamour dikenali sebagai Dr. Mazah. Malam ni dia bagi tahu kat saya dia ada masalah vokal ya. Jadi suara macam rock sikit. Jadi dia minta saya cover lah. Tapi saya tak percaya, saya rasa insyaAllah kalau dia berucap, dia main lah suara dia insyaAllah. Rakan dan juga sahabat seperjuangan yang berhormat, Saudara Syahri Sungip, Tuan Haji Syahri Sungip, lebih mesra dikenali sebagai Pak Abu, yang dengan berbesar hati menjadi tuan rumah pada majlis kita, di mana tercetusnya idea ini apabila yang berhormat hadir dengan penuh rasa rendah diri kuliah yang kami adakan. Saya pun bila apa yang berhormat hadir, saya pun tak apa boleh nak kuliah lah, tapi dah dia duduk depan, saya pun cakap lah. Habis tu kita berbincang, yang berhormat kata elok kalau benda ni dikongsi dengan lebih luas lagi. Maka saya bersetuju, dan di atas inisiatif Surau Mustaqim, maka hari ini alhamdulillah kita dapat adakan satu program. Syabas saya ucapkan kepada tuan rumah. Seterusnya kepada tetamu-tamu yang hadir daripada PAS kawasan, Ketua Urusan Ulama Tuan Haji Fadil Ustaz Imran, dan juga daripada rakan daripada Methodist Church yang sudi hadir, dari rakan kita, dan semua pimpinan-pimpinan daripada masyarakat, anak-anak muda saya tengok malam ni pun ramai. Terusnya para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Saya memulakan buku ini setelah saya berjalan hampir 20 gereja, tercetus hasil daripada isu kalimah Allah pada penghujung tahun 2009 apabila keputusan Mahkamah Tinggi ya telah membuat ya penghakiman bahawa Herald Christian, iaitu satu majalah, boleh diterbitkan dan boleh menggunakan perkataan Allah di dalam penerbitannya dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, iaitu mestilah dia tidak tersebar di kalangan orang Islam, dan kemudian dengan mengambil latar belakang
Islam sebagai agama resmi persekutuan artikel 3 dan juga artikel 11, mana-mana agama bebas untuk diamalkan. So itu ruling pertama yang telah membuat satu keputusan kehakiman tentang isu ini. Tapi ada pihak-pihak yang masih belum berpuas hati. Mereka minta supaya perkara ini dilanjutkan kerana tak puas hati dengan keputusan itu, lalu dibawa di peringkat rayuan. Dan dari situlah episod isu kalimah Allah ini mula mendapat momentum ya. Dan dari situlah saya bersama dengan Parti Islam Malaysia PAS telah mengambil satu sikap untuk meredakan keadaan, berpandukan kepada ajaran Islam itu sendiri, dan juga memastikan bahawa semua yang berlaku ini berada dalam kerangka perlembagaan kita dan tidak menceroboh hak mana-mana pihak. Itu latar belakang, itu the background of the issue, begitu. Yang menyebabkan saya terasa terpanggil hasil daripada keputusan parti pada tahun 2010, awal 2010, bahawa salah satu daripada stand yang sekarang boleh nampak sebenarnya saya lega berdiri sebab duduk lama dalam parlimen. Hari ini parlimen habis 10:30, saya cabut keluar ya. Jadi hasil daripada itu, salah satu daripada rumusan yang dibuat oleh parti saya ialah menghulurkan tangan untuk berdialog. Kerana kita melihat suasana pada waktu itu mengambil pendekatan yang agak emosional. Sampai kita dengar ada gereja nak dibakar, dah ada yang dibakar pun. Ya, ada yang perkasa nak bakar Bible. So, kononnya hero lah. Jadi saya melihat bahawa ini tidak boleh berterusan. Karena kalau kita tidak ambil tindakan, maka akan dilihat satu prinsip besar Islam, iaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu akan tercalar. Tidak kami utuskan dikau melainkan untuk membawa rahmat pada semua. Ya, itu, that is what Islam is all about. Ya, to bring blessing to all mankind, not just to the Muslims. So, dengan kejelasan ini, cukup jelas, ya, maka kita telah memulakan langkah dengan first step itu apabila saya dapat bertemu dengan the Gereja Holy Spirit di Pulau Pinang yang merupakan pusat gereja Katolik di Pulau Pinang dan Utara. Maka dalam pertemuan itu saya telah berucap di hadapan hampir 300 atau 200 penganut agama Kristian di dalam dewan dia, Dewan Trinity, dan saya telah memberikan pandangan saya terhadap bahawa isu ini lebih kita lihat ada kepentingan pihak-pihak tertentu, dan kita terpaksa mempunyai kekuatan untuk menentukan masa depan hubungan antara agama di dalam negara ini. Dan bermula daripada keberkatan itulah seterusnya berita tersebar, dan kemudian that is where the journey began. Bermulalah perjalanan dari satu gereja ke satu gereja, daripada Pulau Pinang ke Kedah, seterusnya hingga kepada Sabah dan Sarawak. Itulah yang mencetuskan travelog ini. Ya? Satu catatan perjalanan saya, dan apabila saya membuat keputusan untuk menulis buku ini, saya memilih untuk menulis secara santai, bukan secara akademik. Kerana buku akademik tentang hubungan antara agama ni banyak. Pendekatan-pendekatan komparatif, pendekatan perbezaan agama. Pendekatan kita kata humanistik, kemanusiaan. Jadi saya tidak mau memilih cara-cara yang begitu, kerana kalau saya menulis demikian, saya khawatir pembaca tidak akan berulang. Dan ini kita kesujui, pembaca di Malaysia adalah antara yang paling lemah dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya? Rate orang yang suka membaca, yang paling banyak suka baca, majalah hujan ataupun gila-gila. Itu ramai.
Pasal yang tu tak payah fikir. Yang tu tengok gambar yang gelap. Tapi kalau nak baca buku sebab hurul hadis dikarang oleh Dr. Nazar, sebab-sebab hadis itu datang, pirang letak dekat atas kedai buku, confirm stand tanya. Tapi saya dah baca lah buku itu. Itu pun Dr. Nazar sebab saja. Apa lagi kalau kita tengok buku? Jadi saya kata kalau saya tulis macam tu, walaupun saya sebagai ahli akademik memang saya cenderung ke arah itu, tapi saya membuat keputusan untuk menulis secara santai, bercerita. Dalam penceritaan itu ada pengajaran, dalam penceritaan itu ada isu-isu besar yang kita nak bawa dalam konteks hubungan antara agama. Jadi alhamdulillah sangat tidak sukar untuk menulis dari erti kata yang lahir dari pengalaman. Yang sukar adalah menyusun kata-kata itu supaya orang senang paham. Tapi dari segi maklumat, saya hanya perlu mengumpul balik semua usaha-usaha yang dibuat itu lalu dirakamkan dalam bentuk travelog. Travelog ini macam catatan begitu. Itulah kenapa saya mula mencetuskan buku berdialog dengan gereja. Nah, tapi apa yang lebih penting di dalam pengajaran buku itu ialah pertama, saya menekan beberapa kali bahawa isu kalimah Allah ini lebih banyak dipolitikkan daripada nak diselesaikan. Dan itu saya dah sebut dalam beberapa catatan saya. Dan tadi alhamdulillah semasa berbahas di peringkat Jabatan Perdana Menteri, respon daripada peringkat dasar yang kita bahas budget 2014, saya berkesempatan untuk berucap ataupun membahas dengan Jabatan Perdana Menteri yang bercakap tentang agama, hubungan agama. Saya mengatakan kepada menteri itu bahawa isu kalimah Allah ini, kenapa di Sabah Sarawak boleh kata Allah tapi memang Semenanjung tak boleh? Jadi Allah ini hanya untuk orang Semenanjung tak boleh kata, orang Sabah Sarawak boleh kata. Satu. Yang kedua, ada seorang menteri namanya nak mendamaikan pandangan, dia kata orang Kristian kalau Sabah Sarawak kata pilah Allah, tapi bila mai sebenarnya tak usah kata Allah. Lagu itu. Okey. Kemudian di sana berlaku conflicting antara keputusan mahkamah dengan 10-point solution. 10-point solution ini telah dipersetujui antara penganut Kristian Katolik dengan Perdana Menteri ketika pilihan raya Sarawak. Itu kurang pada tahun 2010 begitu. Ya, kerana mau dimasuk buku Alkitab. Tapi oleh kerana kes mahkamah tinggi belum selesai, kes rayuan, maka custom telah stop, maka berlaku perbincangan, akhirnya kerajaan setuju dengan 10-point solution di Sabah dan Sarawak. Saya berhujah dengan menteri tadi, saya kata benda besar begini boleh selesai dengan rundingan. Kenapa orang diheret sampai hari ini? 2 tahun benda itu diheret sehingga menjejaskan hubungan antara agama. Sedangkan kalau di Sabah Sarawak boleh solve problem dengan 10-point solution, kenapa di sini tidak boleh selesai masalah dengan rundingan? Tak perlu bawa sampai nak bakar gereja, sampai nak apa. Sebab itu saya menyatakan bahawa keputusan itu lebih politik daripada agama. Dan saya tak cakap di sini, tadi saya cakap dalam parlimen, ada dalam handset. Jadi bagaimana isu kalimah Allah ini telah mengheret seluruh negara. They drag the whole nation into chaos, into hatred, into prejudice. Dan ini satu perkara yang saya rasa, pertama, merugikan nama baik Islam itu sendiri. Kedua, merugikan perpaduan nasional yang kita laung-laungkan, hubungan antara kaum, hubungan antara agama. So, benda itu pun tuan-tuan akan jumpa dalam saya punya buku, dalam bentuk catatan yang saya sebut tentang isu kalimah Allah. Kemudian dalam buku ini juga diberi penjelasan. Kerana ada berbagai pihak atau sebahagian daripada orang Islam sendiri yang skeptikal tentang fiqhul hiwar ini. Ya, fiqh dialog ini. Al-hiwar bainal adyan. Dalam bahasa Arabnya disebut sebagai al-hiwar bainal adyan, iaitu dialog antara agama. Ada yang skeptikal dengan menyatakan bahawa
Pertama, mereka kata walan tarda anka al-yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Buatlah dialog dengan apakah orang Yahudi dan Kristian tak akan reda sehingga kamu ikut mereka. Memang betul ayat itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Tapi jangan juga kita lupa ada ayat lain yang mengajak umat Islam supaya berdialog. Secara umumnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mu'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwahlah kamu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muttadin. Berdakwahlah kamu dengan cara bijaksana, dengan cara hikmah, dengan berdialog dengan mereka, dengan cara jadilhum tu makna dialog billati hiya ahsan. Ada juga ayat menyatakan khusus kepada ahlul kitab, ya. Qul ta'alu, katakan marilah ya ahlul kitab, ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyriku bihi syai'a. Janganlah, dia kata, ajaklah wahai ahlul kitab kepada kalimatin sawa', the common word. Dan jangan kita sembah melainkan Allah yang satu, dan jangan kita menyekutukan diri dengan Allah yang satu. Fa in tawallaw, kalau mereka tak terima, faqul ashhadu bi anna muslima. Itu masalah kamu, dan itu ditegaskan dengan lakum dinukum waliyadin. To your faith is yours, to mine is mine. Dikukuhkan lagi dengan Baqarah juga, iaitu la ikraha fid din. No compulsion on faith. You cannot compel others to believe, because belief is something that comes within your own will and with the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ajaran Islam. Jadi mengapa seolah-olah kita menggambarkan bahawa kita telah membuat satu hubungan yang seolah-olah memaksa. Kamu nak kata kena begini, kamu nak kata kena begitu, kalau begini tak boleh. Saya rasa itu bertentangan dengan kaedah Islam, dan itu dirakamkan dengan kejelasan, with full of clarity, bahawa apabila kita terlibat di dalam dialog, kita tidak menggadaikan agama. Saya tidak menjual agama saya, seperti mana orang-orang Kristian juga tidak menggadaikan agama mereka. Dan saya ingin petik kata-kata Mursyidul Am, ya, Tuan Guru Haji ini Abdul Aziz Nikmat, dia kata, saya berpendirian dialog antara agama bukanlah bererti bertolak ansur dalam isu-isu melibatkan akidah. Hakikatnya ia lebih kepada membina keharmonian di antara penganut agama yang berbagai, agar tidak mudah terjebak dengan api permusuhan di dalam menangani isu-isu panas. And you can read the preface. Begitu juga ditulis oleh Bishop Sebastian Francis, iaitu Bishop of Penang, yeah. Dia juga menulis tentang usaha-usaha ini, the diversity among us is a reflection of God's creation to be accepted and celebrated by all who seek the truth. Bahwa kepelbagaian agama adalah sebenarnya tanda kepada kebesaran Allah, dan yang penting ialah mencari kebenaran. So, makna kata, kejelasan ini, ada orang-orang yang skeptikal menyatakan kita telah gadai agama, ya, kita ni jadi liberal, lalu dikaitkan dialog dengan plural, dikaitkan dialog ini dengan plural, menyatakan bahawa agama itu semua sama. Saya minta tuan-tuan baca, cuba cari mana perkataan yang saya kata agama ini semua sama. Cuba kalau jumpa, bagi tahu saya. Yang saya kata dan saya ulang-ulang ialah tanda saya bagi beberapa asas saya terlibat dalam dialog ini dari sudut kerangka berfikirnya dan juga dalil-dalilnya. Pertama ialah, tak kira sama ada apa agama kita, kita jangan lupa satu faktor yang Islam cukup ambil berat, iaitu apa? Faktor kemanusiaan. The humanity. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Kami telah beri kepenghormatan kepada anak Adam, sons of Adam. We are sons of Adam. Kita semua ni anak-anak Nabi Adam, dan kami telah muliakan mereka lebih daripada ciptaan-ciptaan kami yang lain. So di atas kemanusiaan ini, Islam mengajar kita supaya menghormati nilai-nilai kemanusiaan ini.
Yang kedua ialah faktor yang menyatakan bahawa kejadian Allah yang berbagai antara lainnya ialah apa? Berbagai-bagai agama. Dan ini satu kenyataan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika menyatakan hasrat di hatinya, kenapa mereka tidak beriman sedangkan ini agama yang benar. Lalu Allah menegur rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan walau syaa rabbuka, ya, kalau dikehendaki oleh Tuhanmu, ya, maka mereka walau syaa rabbuka la ja'alakum ummatan wahidah, Allah akan jadikan kamu satu umat, wala yazaluna mukhtalifin, mereka tetap berbeza-beza. Jadi ayat yang menceritakan tentang reality, this is a reality that we face diversity of faith. There are Christians, there are Muslims, there are Jews, there are Buddhists, and there are other faith yang hidup di atas muka bumi ini, dan itu satu apa? Reality. Ya? Kalau Allah kehendaki, dia akan jadikan semua agama, ya, dengan satu akidah saja. Tetapi kamu tidak akan dapati realiti itu. Dan Muhammad dalam hal itu tidak boleh menggunakan kaedah apa? Paksa. Afatukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Apakah kamu nak paksa orang sehingga dia beriman? Sebab-sebab ini adalah kejelasan bahawa dalam konteks kepelbagaian ini, ia satu realiti. Kita tak boleh go against reality. Tetapi yang disuruh ialah apa? Ini yang disuruh, iaitu berdialog. Ya, dia suruh kita wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab melainkan dengan cara yang terbaik. Nah, di sini dibahaskan ahlul kitab itu siapa? Nasara dan Yahud. Itu jelas. Ada yang katakan kalau Nasara ahlul kitab ini dulu, sekarang ni ada tak ahlul kitab? Jawapannya ada. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa zaman Nabi lagi, orang-orang Kristian bani daripada Najran yang menganut agama Kristian bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berbahas tentang Trinity. Lalu Nabi menolak dengan menyatakan kalimat tauhid. Dan apabila beberapa hari mereka berdialog dengan Nabi, mereka masih berpegang dengan Trinity, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka kembali ke kampung halaman mereka, Nabi mengirimkan seorang sahabat untuk meneruskan dialog dengan mereka. Bermakna kalau dulu begitulah pahaman Christianity, hari ini pun lebih kurang pahamannya masih yang sama. Kalau dulu mereka digelar ahlul kitab, sekarang ini mereka pun masih ahlul kitab. Apatah lagi kalau kita ketemu juga dengan firman Allah yang menyatakan tentang orang Kristian dan ahlul kitab ini, menyatakan bahawa la tajidanna ashaddan nas adawatan lil ladzina amanu al yahud wal ladzina asyraku. Kamu akan dapati orang yang paling keras hubungannya dengan kamu, yang bermusuh kuat dengan kamu, iaitu apa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang al ladzina asyraku, orang musyrikin. Tapi tentang Nasara, apa Allah kata? Wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna Nasara, dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa hum la yastakbirun. Kamu akan dapati pula di kalangan ahli kitab Nasara yang aqrabuhum, mereka lebih hampir dengan kamu dari segi kasih sayang, mawaddah lil ladzina amanu alladzina qalu, mereka yang mendakwa diri mereka Nasara kerana di kalangan mereka adanya padri-padri dan rahib-rahib yang tidak sombong, yang tidak bengkak, tidak seperti agama yang lain. Perkara-perkara ini semua bagaimana bisa kita hayati jika kita tidak merangkul mereka untuk berdialog? Jadi bila kita terlibat dalam berdialog, barulah kita dapat rasai kebenaran firman Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih pada itu, bukan masalah kita. Lakum dinukum waliyadin. To you is your faith, to mine is my faith. Akhirnya yang lebih utama di dalam, berapa minit sudah berlalu? Tinggal 2 minit lagi. Tapi saya nak kena ambil Dr. Hasri 10 minit. Sila.
Jadi di atas kejelasan itu tidak timbul soal pluralism. Dan saya juga diberi amanah untuk memimpin satu pertubuhan di peringkat Asia Tenggara yang namanya Southeast Asia Dialogue, Interreligious Dialogue for Peace. Southeast Asia Interreligious Dialogue for Peace yang di mana? Diasaskan di mana? Di Indonesia, di Medan. Ada Kristian, ada Buddha dan ada apa ni Katoliknya, ada macam-macam Protestannya, ada Buddha dan sebagainya. Antara resolusi yang kita buat dalam perhimpunan tersebut pada tahun 2011 di Medan yang dihadiri oleh wali kota Medan yang menyokong usaha-usaha kerukunan antara agama ini, hubungan antara agama ini, salah satu daripada resolusinya yang saya muatkan ada dalam ini yaitu apa? Menentang sebarang bentuk fahaman pluralism. Bukan saya, disetujui oleh semua orang. Kristian tidak mau pluralism, orang Buddha tidak mau pluralism, orang Hindu tidak mau pluralism. Dan kita bergerak atas kejelasan bahawa hubungan antara agama itu bersandarkan kepada lakum dinukum waliyadin. Dan tuan-tuan nak asaskan resolusi di mana? Ni di Indonesia ni pusat pluralism ni. Pusat pluralism muncul satu pertubuhan yang menyatakan kami menolak sebarang bentuk pluralism. Mendapat liputan yang hangat di Indonesia. Ada pertubuhan baru yang menentang pluralism walaupun mereka terlibat dalam dialog. Tapi saya menegaskan dalam press conference itu bahawa inilah cara kami. Disokong oleh Kristian, Hindu, Buddha dan sebagainya. Jadi bermakna kata, jangan sekali-kali kita terlalu mudah berfikir, menyatakan apabila kita berdialog, kita plural. I think this is very simple minded punya pemikiran yang tak mengkaji. Dan kalau mereka menyatakan pluralism, kita kena tunjukkan apa yang bukan pluralism. Dan Islam telah memberi garis panduan itu. Alhamdulillah saya baru kembali pada Medan dan dapat bertemu dengan antara penegaknya yaitu Profesor Dr. Syahrin Harahap dan antara penegaknya, pembinanya yang menubuhnya ialah Profesor Dr. Ismail Lutfi di Yala Islamic University yang sekarang ini memegang jawatan kuasa pengerusi hubungan antara agama yang dilantik oleh Raja Thailand. Alhamdulillah. Bermakna pemikiran untuk menyebarkan kedamaian antara hubungan ini, negara-negara ASEAN perlu menjadi contoh. Dan saya terpaksa membawa misi yang besar ini untuk menyatakan kepada orang ramai, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuskan di kaum Muhammad melainkan untuk membawa rahmat. Itu pun saya muatkan dalam tajuk rakan-rakan bersama di rantau Asia Tenggara. Termasuklah Abdullah At-Turki. Abdullah At-Turki ini dia pengarah kepada pusat kajian dialog antara agama di Madrid, Spain, yang diasaskan oleh Rabita Alam Al-Islami. Dan saya bersempat hadir dalam program konferensi di Bangkok, Thailand, dan saya duduk hampir setengah jam lebih dengan dia, lalu dia memberikan sokongan supaya diteruskan usaha-usaha. Ya, Abdullah At-Turki ini nama besar. Dia dulu pernah menjadi menteri agama di Saudi dan dia hari ini adalah antara yang memimpin Rabita Alam Islami dan hari ini dia mengasaskan center di Madrid, Spain, yaitu Center for Interfaith Dialogue daripada Saudi. Jadi saya mengasaskan bahwa usaha-usaha ini bukanlah sekadar menitip beberapa perkataan tentang travelog ini, tapi lebih penting ialah orang Islam khususnya harus mengimani bahawa inilah jalan yang ditunjukkan oleh Islam, bahawa hidup antara agama itu mesti dalam keadaan peaceful coexistence, bukan atas permusuhan. Dan saya hanya seorang insan kerdil yang memulakan perjalanan ini ataupun yang mengikuti jalan orang yang sebelum daripada saya, mungkin sudah ramai yang berbuat demikian, dalam rangka saya untuk menyebarkan message besar kita bahawa kita tidak akan menyerah kepada orang-orang yang memaksa kita untuk tunduk kepada kehendak mereka. Kita mesti ada kekuatan. Baru ini di Anglican Church di Butterworth, di mana semasa kami nak buat dialog pada 16 September iaitu Hari Malaysia, beberapa kelompok buat demonstrasi
buat laporan polis. Orang selalu buat laporan polis ni kalau dia tu pencuri, dia tu perasuah, penjenayah. Ni nak buat dialog, buat polis report. Ni mentaliti orang Melayu ni. Itu orang Melayu tu, belum tentu orang Islam, dia Melayu. Tapi belum tentu dia orang Islam dalam maksud apa ajaran Islam. Kami mula nak buat di gereja, ini saja perkongsian, ini saya tak sempat nak masukkan dalam buku saya sebab dia berlaku lepas pada itu. Mungkin dalam travelogue kedua saya akan, atau second edition saya akan masukkan cerita itu di situ. Mereka menekan pastor yang namanya John F. Kennedy, bukan bekas presiden mereka, nama dia John F. Kennedy. Dia daripada Anglican Church. Paksa pastor ni supaya buat di restoran, jangan buat dalam church. So cari last minute telefon saya, "Doctor, we cannot do it in the church, we will do it in the restaurant." Okay, fine with me, but it will be nice to do it in the church. Okay, pilah dekat satu kedai makan. Sampai kat situ saja ada roadblock. Depan tu SB lagi ramai. Masuk dalam bilik apa ni, restoran tu, untuk kita nak buat dialog tu, SB lagi ramai daripada orang Yemen. Ini negara apa, saya pun tak faham. Pi nak buat dialog, bukan pi nak buat hura-hura. Tak apa. Owner restoran tu, owner restoran, oleh kerana tengok too many presence of the police, polis ni terlalu ramai, dia pun jadi gabrah. Tak gabrah, jadi takut. Orang tengah kata gabrah lah. Dia jadi panik. Dia buat apa? Dia halau kami keluar. Imagine having a dialogue and getting kicked out of a restaurant for having a dialogue. Tak boleh fikir orang cerita ni tuan-tuan. Tapi dah tempat orang, bila halau, dia nak lawan apa? "I give you 30 minutes to evacuate this place." Dia jadi polis lah. Bawa lah kek. Kami bawa kek pasal hari tu 16 September. Narai. Apa hari Malaysia. Keluar lah dengan kek. Saya kata baik-baik. Saya kata icing dia pecah. Pelan-pelan keluar. Kesian nak buat benda baik no. Naik kereta. Saya call. Saya naik kereta lain. Saya kata, "Pastor, Father, where are we going after this?" Father kata, "We go back to the church." Oh, saya kata, "Just as we plan." Takdir Allah lebih besar daripada halangan manusia. Sampai dah orang kata dah pergi nak masuk gereja, dewan gereja tu sebenarnya, bukan tempat semayang dia, tapi dewan dia. Dah masuk situ, SB pula dah pergi tekan father ni, suruh batal terus. "Father, you better cancel this program." Lepas tu father pun pucat beritahu saya, "Baby, we have to cancel." I say, "Why?" "Because the SB called me. He asked me to cancel the program." I said, "Which SB can you show me?" That guy. "Are you coming? Who are you to cancel this program? I am a legislator and you are a police. I know law better than you." Dia bilang marah dia jadi speaking kan? Dia automatic jadi gitu. Orang Pinang dia kalau marah dia cakap automatic. Orang Selangor tak tahu. Orang lain jauh. Lagi hebat. Saya kata, "Saya legislator. You pegawai polis, you tahu apa undang-undang? What do you know about law? Tell me. Why are you saying this, baby?" Dia pun India juga. I said, "This is a private property. This is a church. As much as it is a mosque, no one can stop us from doing the activity inside the premise. Did you get that?" Dia boleh menjokah itu baru dia faham. Bila saya kata ini premis, yang lebih seronok tuan-tuan, di luar sana, geng-geng apa, Pekasar ni, ramai dah duduk kumlu kehilap. Ni nak suruh batal program ni. Saya kata, "Come, you see all these stooges outside? This bunch of stooges, it's your duty to disperse them. Not to tell me to cancel the program. Do you get that?" Yes, baby. "Now go." Okay. Saya pula jadi ketua polis saja. Ahli parlimen memang buat undang-undang. Saya bodoh ke? Pergi kata, "Halau depan ni. Hang nak halau aku pasal apa? Ni tempat private." Father tu dia tengok saya macam tu.
Come, YB, we'll start the program. Oh, semangat lalu, we'll start the program. Masuk dulu. Start. Yang perkasa duduk kat luar tu, duduk pimai. Lala saya kata kat pegawai saya, ni, panggil mereka masuk ni. Nah, dengar aku cakap saya. Panggil mereka masuk. Masuk. Okay, masuk. Saya pun ceritalah dialog ni apa semua. Yang bah tu, bila nak balik, mai salam tanya, Wabi nak buat mana tu, beritahu ni. Ni beritahu saya nak mai buat demonstrasi kan, nak mai dengar, dah lah, nak mai dengar, Wabi. Tak apa. Benda baik tuan-tuan. Kejujuran dan keikhlasan itu merentasi segala-galanya. Mailah dengan kekuatan apapun, tapi kalau kejujuran dan keikhlasan kita tinggi dan kita buat itu di atas landasan benar, kita bukan buat benda yang bertentangan dengan syarak. Maka saya kata kepada father itu, you have learned a very important lesson today, that when God wants us to meet in the church, he will make sure we meet in the church. And that's what we just did. Oh, dia kata, when can we do it next time? Oh, nak buat lagi. Baru ni di Sungai Limau, semasa program Sungai Limau, dia minta juga nak buat sebab saya sibuk. Maka yang datang ialah YB Khalid dengan Hanifah Maidin bercakap kepada gereja tersebut tentang kedamaian. So, inilah perjalanan kita. Dan saya yakin buku ini hanyalah tulisan-tulisan yang lahir daripada satu cita-cita yang besar. Dan saya harap orang membaca buku ini menyertai misi kedamaian ini. Dan jangan jadi mangsa kepada manusia yang guna agama untuk kepentingan politik mereka. InsyaAllah, the English version will be available in December. Dia telah pun diterjemahkan dan kita harap market dia, kita nak pergi sampai UK, sampai England dan beberapa negara luar supaya mereka baca, this is the Malaysian experience. Ini adalah the Malaysian experience. We can tell the world that there are people who want peace. There are people who want peaceful coexistence with other faith, not on hatred, prejudice, and animosity. Jadi saya rasa itulah sikit keterangan buku. Saya tak tahu sama ada saya sampai hajat untuk cerita apa yang terkandung buku, tapi itulah pemikirannya sepanjang saya menulis. Dan insyaAllah saya akan meneruskan cita-cita ini, dan saya harap orang seperti YB yang ada kuasa di peringkat Dewan dengan Negeri ya melontarkan idea ini, dan saya bisa saja dan bersedia pada bila-bila masa untuk memberikan khidmat saya untuk kita mencapai kerukunan hubungan antara agama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Terima kasih. Yang berhormat Saudara Ustaz Dr. Mujahid Yusof Awal yang telah memberikan penerangan yang cukup baik, dengan fakta yang cukup baik. Yang saya kira kalau tuan-tuan dan puan-puan kalau balik nanti, kalau tak beli buku ini adalah satu kerugian yang amat besar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, harga buku malam ini RM20 sebuah. Kalau hari esok dia jatuh RM25. Jadi malam ini ada diskaun RM5. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, program kita pada malam ini bukan sekadar berbentuk satu halo, juga berbentuk dua halo. Jadi pada tuan-tuan dan puan-puan boleh siapkan soalan-soalan untuk ditujukan kepada ahli panel, dan boleh ditulis atas kertas dan diserahkan kepada saya, dan saya akan bacakan soalan-soalan. Dan soalan yang pertama dan kedua pada malam ini akan dimulakan oleh Fadil Ustaz Imran selaku Ketua Dewan Ulama, dan juga kita punya Pastor Herbert yang akan memberikan soalan yang kedua kepada ahli panel. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk pada panel yang kedua, iaitu Yang Berhormat Tuan Haji Sa'ari bin Haji Sungit Adun Hulu Kelang, yang telah tuan-tuan puan-puan pilih pada 5 Mei yang lalu. Jadi Yang Berhormat, saya kira Yang Berhormat telah pun membaca buku ini, dan kita semua tahu memang Yang Berhormat kita ini seorang yang sangat cintakan ilmu, lebih-lebih lagi membaca. Jadi dalam apa yang diceritakan oleh Fadil Ustaz selaku pengarang, dan kita melihat kepada realiti yang berlaku pada 5 hari bulan Mei yang lalu dalam Dom Hulu Kelang, kita melihat isu agama ini dimainkan, ditimbulkan bagi menimbulkan kegelisahan. Tetapi apabila kita lihat dalam terjemahan undi itu, dalam Dom Hulu Kelang, kalau kita lihat di Kuala Intan yang majoritinya masyarakat Cina ataupun bukan Melayu, di Melawati juga ramai yang bukan Melayu, di peti-peti undi kawasan bukan Melayu, Yang Berhormat mendapat kemenangan yang baik.
Tetapi dari peti-peti undi yang majoriti orang Melayu, ayu satu termasuk di kawasan saya lah, ayu di Mesir pun kalah mencanak-canak elak. Jadi yang bermak, bagaimana ataupun apakah usaha yang Bahamak akan lakukan ataupun telah lakukan dalam mewujudkan keharmonian agama khususnya di kalangan masyarakat Melayu supaya tidak terjebak dengan mainan politik, iaitu agama Islam sedang dicabar oleh penganut agama Kristian. Dan sebelum menjawab soalan itu, saya minta Yang Berhormat kalau boleh kupas secara umum terhadap buku dialog bersama gereja. Silakan Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berbahagia saudara Zainal, yang berusaha, yang berbahagia Dato' Doktor Ustaz Muhammad Asri Zainal Abidin, yang berhormat rakan saya Dr. Mujahid Yusof Rawa, Ketua Urusan Ulama PAS Gombak Ustaz Imran Selamat, Pasta Habat dari Gereja Methodist Kuala Lampang, Ulu Kelang, dan adik-adik jawatan kuasa, Tuan-tuan Imam, adik-adik jawatan kuasa surau dan masjid, anak-anak muda, rakan-rakan yang saya muliakan. Pertama sekali saya ingin merakamkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah perkenannya kita dapat menghadiri satu sesi yang cukup bermakna dalam konteks misi kedamaian dan keamanan masyarakat Islam dan bukan Islam di Ulu Kelang. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Dr. Mazhar dan Yang Berhormat Dr. Mujahid yang sudi hadir berkongsi pengalaman dan aspirasi perjuangan untuk mencari misi kedamaian. Bagi saya, buku yang ditulis memaparkan dan memperlihatkan satu perjalanan murni seorang yang telah diamanahkan oleh patinya PAS untuk meneroka satu medan baru, mencari dialog dan mewujudkan dialog di antara masyarakat bukan Islam bersama masyarakat Islam. Perjalanan itu getir. Perjalanan itu memerlukan kesabaran, kesungguhan, dan ada masanya berdepan dengan ujian yang cukup mencabar dan hampir-hampir menempuh kekecewaan apabila berlaku pertembungan-pertembungan khususnya dalaman. Dalam perspektif saya, saya melihat dalam buku itu dalam lapisan yang di dalamnya, iaitu yang melibatkan PAS sebagai sebuah parti dan juga beraspirasi untuk melaksanakan tugas-tugas dakwah Islamnya yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, dan tunjuk contoh teladan dakwah yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perspektif kedua adalah juga perspektif penerima, iaitu pihak gereja dan masyarakat Kristian, yang di mana di dalam buku ini dipaparkan sebagai berhati-hati. Ketiganya dalam perspektif umum masyarakat Melayu Islam, yang bagi saya lebih Melayu daripada Islam. Itulah masalah kita. Apabila bercakap tentang hak Melayu, dia lebih melenting daripada apabila dia menyatakan hak Allah dan hak Islam. Itulah cabaran yang terbesar dalam konteks hari ini. Dan cara jujurnya, perspektif berikutnya adalah tentang ulama sendiri. Saya perlu berterus terang dalam menyatakan apa yang saya singkap, apa yang terkandung dan tersirat dalam buku Dr. Mujahid. Mungkin Dr. Mujahid tak dapat nak ekspres kerana dia juga dalam golongan ulama. Pertama, PAS dalam menangani isu kalimah Allah cuba menempati kehendak Al-Quran dan Sunnah, menjelaskan sejelas-jelasnya, dan itulah misi dakwah yang dikendaki oleh Al-Quran dan Sunnah. Dari segi dalil, dari segi hujah, PAS dan ulama'nya mempunyai hujah yang cukup mantap untuk menerobos dan menjelaskan perspektif Al-Quran dan Sunnah, tuntutan dakwah dalam konteks kalimah Allah. Itu dinyatakan pada peringkat awal buku tersebut. Walau bagaimanapun, sebagai sebuah parti politik, PAS perlu berhati-hati
terutamanya dalam menempuh PRU yang ke-13 pada masa itu tentang sokongan masyarakat bukan Islam, yang memang teras dan tunjang kepada isu kalimah Allah adalah isu politik, dan itulah yang nak diperangkapkan oleh pihak lawan kepada PAS dan Pakatan Rakyat, memandangkan sokongan, gelombang sokongan kebersamaan masyarakat bukan Islam terhadap Pakatan Rakyat makin meningkat. Dan kalau silap, maka itu akan menimbulkan satu keadaan yang merugikan dalam konteks politik. Dan sudah pasti bagi PAS yang memahami politik tidak terpisah dengan dakwah dan perjuangan Islam, akan merugikan perjuangan Islam. Itulah dilema yang tersirat dalam buku ini, yang menyatakan dari perspektif melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang dituntut oleh Al-Quran dan Sunnah, dengan menghadapi dengan realiti perangkap musuh dalam mengurangkan sokongan masyarakat menjelang menghadapi pilihan raya ke-13. Bagi pihak gereja, mereka berhati-hati. Saya umumnya masih mempunyai reservation terhadap tuduhan-tuduhan, propaganda-propaganda yang menyatakan bahawa ada gereja yang mendakyahkan untuk memenangi dan convert Muslim melalui pendekatan membantu orang miskin, orang susah, bagi makan, bagi scholarship dan sebagainya. Saya masih skeptikal. Sebagai pemimpin NGO sejak tahun 90-an lagi, saya sudah buat kajian dan terlibat dalam kempen-kempen untuk anti-murtad. Setakat ini kita tidak ada conclusive evidence. Apa yang berlaku adalah mereka berhati-hati, lebih berhati-hati dan lebih observe kepada peruntukan perlembagaan yang menghalang, melarang dan menghalang pihak gereja Kristian dan agama lain berdakwah kepada masyarakat Islam. Dan oleh kerana itu, apabila pihak Dr. Mujahid dan barisan pimpinan PAS cuba menawarkan berdialog di perhadapan dengan reservation ini, ya, satu reservation yang menunjukkan berhati-hati sama ada perkara ini membahayakan pihak gereja ataupun bagi saya yang lebih tersirat, kerana pada malam-malam, beberapa malam sebelum PRU, saya juga telah dijemput oleh pihak gereja di Melawati, ya, untuk mengadakan dialog, pertemuan dan sebagainya untuk menzahirkan, ya, komitmen mereka kepada prinsip keadilan dan kebenaran demokrasi tulen yang nak dipertahankan oleh Pakatan Rakyat. Itu saya jelas. Saya jelas maknanya kekhawatiran itu, takut-takut dialog-dialog seperti itu ini bukan hanya akan merugikan Pakatan Rakyat, PAS dan sebagainya, tetapi juga akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dalam konteks undi pilihan raya yang menjelang pada masa itu. Jadi ini yang dihadapi, ini yang tersirat dalam buku tersebut. Kemudian kita berdepan dengan masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu yang lebih melihat kepada, bukan kepada substance, bukan kepada isi, bukan kepada message, tapi kepada lambang-lambang tertentu. Sedangkan kalau mereka memahami Islam, memahami Al-Quran, memahami konteks sebenar pengertian dan tuntutan penggunaan kalimah Allah, Dr. Mujahid telah menjelaskan tadi dalam hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, baginda tidak melarang penggunaan kalimah Allah. Dan sekiranya dari segi keadaan syarak, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur, sekiranya kebenaran itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, barang sesiapa yang ingin beriman, berimanlah, dan sesiapa yang ingin kufur, kufurlah. Jadi itu prinsip yang terkandung dalam Al-Quran yang jelas dalam memperihalkan kedudukan Islam dalam konteks beriman. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Ini semua dinyatakan dengan jelas di dalam Al-Quran. Tetapi orang Melayu Islam lebih sensitif kepada benda-benda yang mereka rasakan hak mereka. Itulah yang mendatangkan satu gejala besar dalam konteks ini dan merupakan isu yang saya hadapi dalam pilihan raya dan ramai dihadapi oleh wakil-wakil rakyat dan calon-calon yang bertanding dalam pilihan raya yang baru-baru ini.
Kemudian yang ketiga adalah ulama, khususnya ulama di dalam Parti Islam Malaysia sendiri, yang terbagi di antara membincangkan isu ini dari dalam konteks asalahnya, yang asalnya, prinsip asalnya dan prinsip maslahahnya. Nah, itu perbezaannya. Ya, di mana setengah ulama di dalam PAS dan umumnya di dalam di luar masyarakat, dalam masyarakat sendiri menegaskan bahawa pada prinsipnya penggunaan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala oleh orang bukan Islam tidak dilarang. Tetapi ia membincangkan di segi maslahahnya. Sekiranya dibenarkan akan menimbulkan kekeliruan, kekaburan. Dan itu sekaligus menyingkap apa yang saya paham daripada perspektif umat Islam sendiri yang sebenarnya ada inferiority complex. Tidak yakin tentang agama dan akidah yang didokong. Seolah-olah rapuhnya akidah umat Islam apabila berdepan dengan cabaran yang didatangkan oleh penggunaan kalimah Allah itu akan menggugat keimanan mereka. Sedangkan sebagaimana yang dipaparkan oleh Ustaz Mujahid, keizinan untuk menggunakan kalimah Allah ini bukan terjemahan daripada perkataan God ataupun Lord, Ustaz, tetapi daripada perkataan Hebrew Eli ataupun Elohim. Jadi itu menarik, ini menarik, ini sensitivity orang Melayu. God, bahkan sebagian ulama mengatakan God dan Lord tidak boleh diterjemahkan kepada Allah. Sedangkan perkataan yang tidak diminta permission oleh gereja melalui dialog yang telah didapatkan oleh Dr. Mujahid itu adalah penggunaan kalimah Eli dan Elohim yang tidak selesa digunakan oleh pihak gereja selaras dengan penggunaan bahasa Melayu, bahasa Malaysia di Malaysia, digunakan kalimah yang sesuai, yang terdekat. Dan Hebrew, Eli, Elohim itu banyak ulama perbandingan agama menegaskan bahawa terdekat adalah Allah. Apapun, sebagai wakil rakyat selepas diamanahkan sebagai wakil rakyat di Ulu Kelang dan wakil rakyat di seluruh Selangor sebenarnya, prinsip Pakatan Rakyat adalah untuk mewujudkan dialog perdamaian. Dialog perdamaian. Kita mengadakan pertemuan dan kita dapati bahawa sebagai wakil rakyat kita berada di gereja, di tokong, di gurdwara Sikh ke Punjabi, di kuil Hindu dan beberapa tempat lagi. Dan saya merasakan mesej dakwah dan kedamaian itu dan kedamaian agama, perkongsian kebenaran, keadilan itu dapat kita cetuskan dengan contohnya kita memulakan ucapan dengan Bismillahirrahmanirrahim di gereja. Kita memulakan ucapan Bismillahirrahmanirrahim di kuil, ditokong dengan address isu-isu keadilan, kesaksamaan, kebenaran yang akan kita laksanakan bersama dalam masyarakat. Jadi sebagai itu saya tidak merasakan canggung. Selama 5 tahun sejak tahun 2008 hingga 2012 kita turun bersama-sama dengan rakan-rakan Muslim ke gereja-gereja mengadakan dialog. Dan saya pun biasa berada di Tamil Methodist Church pada satu ketika dulu dan hari ini dinamakan Methodist Church Ulu Kelang, mengadakan khidmat kesihatan, beberapa program-program kemasyarakatan bersama. Dan apa yang menarik juga adalah sebagaimana yang ditegaskan, prinsip kebersamaan dengan gereja adalah kerana pengiktirafan Allah sendiri mereka sebagai Ahlul Kitab. Dan menarik lagi apa yang dinyatakan oleh Syekh Said Rashid Radha, prinsip Ahlul Kitab ini sesuai dengan zaman Nabi Muhammad SAW adalah berkenaan dengan orang Yahudi dan Nasara. Walaupun pandangan ini pandangan minoriti, tetapi boleh kita ambil iktibar dari sisi roh dan semangatnya. Said Rashid Radha menegaskan prinsip yang terkandung di dalam Ahlul Kitab ini adalah hubungan baik dengan mana-mana masyarakat beragama yang merujuk agama mereka kepada kita. Nah, ini bukan kontroversi, ya, tetapi maknanya membawa satu pengertian bahawa kalaulah agama Sikh itu penganutnya berpegang dengan agama dengan satu kitab, Buddha dengan kitab, Hindu dengan kitabnya yang diterima oleh majoriti agamanya,
Maka prinsip Ahlul Kitab itu prinsip, bukan hukum ahkam fiqah. Prinsip kebersamaan Ahlul Kitab itu hendaklah kita laksanakan. Dan oleh kerana itu saya berdepan dengan sedikit masalah di kalangan masyarakat Melayu di Hulu Kelang, kerana dalam pilihan raya yang baru-baru ini sokongan dan ini menunjukkan kejayaan Pakatan Rakyat, kejayaan pihak PAS, pihak Dr. Mujahid mengadakan dialog, kerana tidak ada kesan. Propaganda bertujuan untuk menggunakan kalimah Allah untuk memerangkap Pakatan Rakyat dan PAS khususnya tidak makan. Alhamdulillah. Jadi yang sebenarnya yang berlaku adalah masyarakat bukan Islam memahami bahawa permainan itu hanyalah permainan politik yang menambahkan keyakinan mereka bahawa dengan ketenangan, kesediaan PAS dan Pakatan Rakyat mengadakan dialog berterusan, menjadikan mereka menerima dengan lebih faham dan menolak pendekatan lawan yang tidak rasional pada masa itu. Jadi kita percaya, tuan-tuan dan puan-puan, bahawa apa yang sedang berlaku pada hari ini adalah satu cabaran besar kepada PAS dan Pakatan Rakyat. Bagaimana kita mahu engage masyarakat Melayu di Hulu Kelang? Kalau nak kata kuliah agama, ceramah sejak tahun 2008 sehingga 2013 melonjak. Jadi apa yang kita nak bawa adalah dialog begini. Mengadakan, membawa kuliah-kuliah agama, ceramah-ceramah agama keluar daripada masjid di samping meningkatkan usaha di masjid. Dan alhamdulillah pada hari ini adalah satu usaha yang kami rangka dan rancang untuk mengadakan sesi terbuka, perbualan terbuka, dialog terbuka hingga masyarakat Islam di Hulu Kelang akan lama kelamaan lebih terdedah dengan mesej yang lebih jelas, mesej yang lebih menawan hati dan pemikiran mereka untuk mengajak kepada perubahan. Jadi sama-samalah kita harap, tuan-tuan, bahawa program seperti ini mendapat sambutan daripada semua pihak agar dengan itu kita akan dapat membuat perubahan yang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Haji Sarif Sungit yang mengepas buku yang ditulis oleh Dr. Mujahid sebentar tadi, dan kita mengharapkan apa yang disebut dapat kita laksanakan. Dan Yang Berhormat Haji Sarif Sungit, kalau boleh pada malam ini kita berikan sokongan kepada beliau supaya membawa usul kepada Yang Amat Berhormat Menteri Usaha supaya program-program agama diberikan peruntukan yang lebih supaya boleh keluar daripada masjid dan surau. Boleh, Yang Berhormat. Yang Berhormat kena berani untuk menyatakan. Bayangkan, tuan-tuan, difahamkan 31 bilion reserve tunai negeri Selangor. Kalau ambil 20% daripada itu pun saya yakin insya-Allah kita akan berjaya dalam misi dakwah kita insya-Allah. Ustaz Imran Selamat, dia akan teruskan berdoa supaya Wabi Sari akan membawa suara ini ke Dewan Negeri Selangor insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati sekalian, sebelum itu bagi pihak penganjur kami mohon ribuan kemaafan sekiranya tuan-tuan puan-puan yang berada di kemah tidak selesa, panas dan sebagainya. Ini sebenarnya mukadimah program sebegini. InsyaAllah di masa hadapan kita akan sediakan suasana yang lebih selesa insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sediakan soalan pada mufti, tak apa-apa nak kena. Kita ni orang Kedil. Jadi untuk sesi yang tuan-tuan puan-puan tunggu-tunggukan, saya serahkanlah sepenuhnya kepada Dr. Mazhar untuk mengulas sepenuhnya dari setiap angle yang difikirkan sesuai. Saya tahu dia maklumkan yang suara tak ada tu dia sebenarnya bergurau saja. Pendakwah ni dia pantang dia kalau dapat mikrofon. Jadi saya yakin malam ni Dr. Mazhar akan mengupas dengan terperinci dengan isu yang berbangkit khususnya berkaitan buku dialog ini dan juga tentang kontroversi isu kalimah Allah. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kursi. Betul surat tak ada. Yang dihormati Yang Berhormat Datuk Dr. Mujahid, Yang Berhormat Tuan Haji Syari Sungit,
hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah saya dah baca buku ni. Cuma saya nak sebut beberapa intro. Saya ingat Dr. Mujahid dah ulas dan Wahbi Syari juga dah ulas. Saya nak sebut satu dua perkara yang mungkin nanti kita jadikan untuk menambah kepada perbincangan kita pada malam ini. Pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlibat dalam semua perkara. Dalam politik, dalam ekonomi, dalam pendidikan, di dalam semua perkara Nabi ada di situ peranannya. Tetapi kita tidak sebut dia Nabi politik, kita tidak sebut dia Nabi ekonomi. Quran merumuskan kepada semua aktiviti Nabi ataupun kerja buat Nabi, mission yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rumusan yang ringkas tapi sangat bermakna yang selalu kita baca. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak hantar engkau melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam, bukan satu alam. As a mercy to the all, to the worlds, kepada sebagai rahmat kepada semua dunia, dunia Muslim, dunia manusia, dunia jin dan seumpamanya. Nabi sebagai mercy, walaupun semua benda yang dia buat, tetapi apa saja tindakan Nabi hendaklah melambangkan rahmat, melambangkan mercy, bukan untuk Muslim tapi untuk seluruh manusia, seluruh alam, untuk alam haiwan juga, untuk alam lain, untuk segalanya yang diciptakan oleh Tuhan. Jika agama tidak sampai kepada peringkat itu, agama yang dibawa itu hanya untuk memikirkan kepentingan sekelompok manusia ataupun hanya untuk kebaikan mesi kepada Muslim, maka itu bukan agama Nabi, bukan misi Nabi. Misinya rahmat untuk semua alam. Nabi datang membawa dakwah ini dan dia menyuruh supaya beriman kepada risalah yang dia bawa, dan tanggungjawab manusia untuk beriman dengan Islam, dan kerja kita untuk menyuruh manusia beriman kepada Allah, beriman kepada risalah Islam, misi yang dibawa oleh Islam. Itu secara teorinya. Tetapi realitinya ialah bukan semua orang akan beriman, bukan semua orang akan bersetuju dengan Islam. Ada juga manusia yang tak bersetuju, tak mau beriman. Dia memilih untuk dengan kepercayaannya, dengan jalannya. Adakah agama rahmat yang dibawa oleh Nabi ini akan menyatakan siapa yang tak menerima ajaran ini, maka hukumannya mereka hendaklah dihapuskan? Sudah pasti tidak. Kerana dia rahmat untuk sekalian alam, untuk semua, untuk setiap makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Maka bagi yang beriman, ada urusan keimanan, hubungan kita dengan mereka. Bagi yang tidak beriman, yang tak mau terima Islam, juga ada urusan antara Islam dengan mereka. Urusan antara Islam dengan mereka, Muslim kena hidup di dunia ini, kerana ini dunia yang mana kita hidup dalamnya. Mereka juga kena hidup di dunia ini. Bagaimana kita akan hidup, kita dan mereka dapat hidup dalam keadaan damai? Awak beriman dengan keimanan awak, saya percaya dengan kepercayaan saya. Keputusan akhir apa yang awak pilih, Tuhan akan tentukan
di hari akhirat kelak, hereafter. Tuhan akan tentukan. Di dunia ini awak hidup, maka agama memberikan landasan. La yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak larang untuk kamu berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi kamu pada agama kamu, mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu untuk kamu tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, membuat kebaikan di sudut tabarruhum. Hakikat makna dari segi ahli tafsir, membuat kebaikan di sudut harta kamu, wa tuqsitu ilaihim, keadilan di sudut pengurusan dunia kamu. Orang Islam pada peringkat awal, oleh kerana ada perbezaan agama, lalu mereka rasa kalau beri sedekah kepada orang bukan Muslim macam tak dapat pahala. Ada orang Islam pun rasa macam tu. Bila dia tengok non-Muslim minta sedekah, dia kata, eh, bukan Islam tu. Dia ada rasa benda tu. Pada hari-hari awal Nabi berdakwah, ada juga orang Islam yang rasa macam tu. Kerana awak telah tolak risalah yang benar pada pandangan orang Islam, keyakinan orang Islam, maka awak tidak ada hubungan dengan kami, kami tak perlu bagi bantuan ke awak. Quran turun menolak anggapan ini. Quran datang menolak anggapan ini. Quran menyatakan, laisa alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Bukan tanggungjawab kamu untuk memberikan petunjuk kepada mereka, tapi Allah memberikan petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki. Apa yang kamu berikan daripada kebaikan untuk diri kamu sendiri, yakni kamu akan dapat reward daripada Allah. Kamu beri kerana Tuhan, bukan kerana dia. Apa yang kamu beri kebaikan kepadanya, ini dalam surah Baqarah, maka kamu akan dibalas pada hari kiamat kelak. Yakni diberi kebaikan, reward. Maka orang Islam kalau dia bersedekah kepada orang, bila kita sebut sedekah, semua orang faham Muslim saja. Yang ni sedekah kat dia, bagi orang Melayu juga sebenarnya sedekah. Kita beri kepada dia, kita dapat pahala. Ini adalah agama yang mengajar, walaupun hatta agama lain jika mereka lihat di dalam kitab rujukan mereka, saya rasa mereka akan dapati Islam jauh lebih luas di sudut membahaskan hubungan baik dengan orang bukan Muslim. Apabila Nabi buka, apabila orang Islam buka Egypt, Mesir, Nabi bagi tahu tentang Mesir akan dibuka oleh orang Islam. Amr bin As yang awal di sana. Nabi berpesan tentang Kristen Coptic, Qibti. Nabi kata ada hubungan dengan Islam dua benda. Pertama, mereka hubungan zimmah, mereka ahlu zimmah, mereka non-Muslim yang tidak bergaduh dengan Islam. Kedua, adanya hubungan rahim, rahmah, sebab mereka ada kaitan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. So Nabi kata, aku berpesan kepada kamu supaya berbuat baik kepada Kristen Koptik Mesir. Dan Nabi mengatakan, siapa yang menzalimi mereka, fa ana hajijuhum yaumal qiyamah, aku akan menjadi lawyer mereka, pembela mereka pada hari kiamat. Ini jaminan Nabi terhadap orang yang menindas orang bukan Muslim dalam keadaan mereka tidak layak untuk ditindas. Hubungan ini dibawa oleh Islam, menyebabkan Islam is the fastest religion yang berkembang dalam dunia ini, yang mana dia telah merentasi kaum dan bangsa. Dia tidak mengubah banyak budaya manusia, tapi dia mengubah sikap, idea, pemikiran. Dia tidak mengubah orang Melayu dengan sampinnya, orang India dengan kurtanya,
orang Cina dengan cengsamnya, mereka boleh kekal dengan pakaian mereka, tapi ia mengubah pemikiran dan sikap. Pemikiran dan sikap inilah yang dibawa oleh agama ini, sehinggalah orang Islam menjadi lemah dalam memahami asas agama. Bagaimana orang Islam nak berbaik dengan orang lain? Islam mengajak dialog dan membezakan antara manusia. Saya suka apabila Dr. Mujahid baca firman Allah tadi, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum qissisin wa ruhban wa annahum la yastakbirun. Kamu akan dapati orang yang paling dekat dengan kamu di sudut kasih sayang, yang paling dekat, the nearest of them in affection to the believers, those who say we are Christians. Orang yang paling dekat di sudut kasih sayang dengan orang beriman, orang yang kata mereka Christian. Zalika bi anna minhum qissisin. This is because among them priests and monks, and they are not arrogant, dan mereka tidak sombong. Orang Muslim Melayu selalu takut dengan Kristian, tapi Quran kata dibandingkan Kristian dengan agama lain, Kristian lebih dekat dengan Islam dibandingkan agama lain, lebih dekat. Bukan arti sekali orang kata, oi, bukan multi polis, oh kita masuk Kristian, buat-buat ni pening. Orang cakap lain, paham lah lain. Kalau suara tak ada, kalau suara dah sedap sikit kata. Ini, sebab itu Islam, saya tegaskan benda ni, soal image Islam, macam mana kita nak portray Islam. Pada Nabi bersikap lunak, umat Islam bersikap baik kepada, pergi ke internet kita cari kan, the golden times of Judaism, sejarah keemasan Yahudi, hatta Yahudi tak ada lah rekod Yahudi dapat perdamaian melainkan pada zaman Baghdad, pada zaman kerajaan Islam. Di bawah kerajaan Islam, agama Yahudi berkembang. Maksudnya buku mereka dapat ditulis kerana mereka tidak diburu. Islam masuk ke Spain, Andalus. Gereja besar di Andalus tidak dirobohkan oleh Islam. Walaupun apabila Kristian masuk balik, attack balik, dia buang semua. Tapi tak apalah, itu sejarah telah berlalu. Tapi Islam tidak buat itu. Islam tidak buat begitu. Sehingga kan dalam peperangan yang Islam Allah Taala suruh, walaula daf'ullahi an-nas ba'dhum bi ba'd lahumtimat sawami' wa bi'un wa salawatun wa masajid yuzkaru fiha ismullah. Kalaulah tidak kerana peperangan ini, kalau Allah tak benarkan orang Islam perang pertahankan kebenaran, nanti akan dimusnahkan rumah-rumah ibadat orang Yahudi, Kristian, biara-biara padri dan masjid yang disebut padanya nama Allah. Artinya peperangan dalam Islam mempertahankan semua tempat-tempat ibadat dengan nas Quran. Pasal peperang supaya semua orang boleh beribadat. Tidak ada paksaan dalam agama. Orang Arab dahulu mereka tidak tahu tentang agama langit banyak. Mereka tak tahu. Terutama orang Yasrib, orang Madinah. Bila mereka dapat anak lelaki, kadang-kadang mereka bernazar. Mereka kata kalau dapat anak, nak bagi dekat orang Yahudi supaya jadi Yahudi. Pasal Yahudi ni macam standard sikit masa tu. Bila yang mereka masuk Yahudi, anak mereka, mereka Arab biasa, semua bahala. Tapi anak mereka Yahudi, bukan Yahudi asal, Yahudi yang dibaptiskan. Apabila Islam datang,
mereka terima Islam, mereka rasa menyesal anak mereka telah masuk Yahudi. Kerana sebelum mereka Islam, mereka telah bagi kepada orang Yahudi. Bila berlaku Yahudi khianat kepada perjanjian Madinah, Nabi halau Yahudi keluar kerana mereka telah mengkhianati perjanjian, memerangi kerajaan daripada dalam. Yahudi kena pindah, Bani Nadir kena pindah, anak-anak mereka yang jadi Yahudi pun kena pindah dengan keluarga angkat mereka lah, mereka Yahudi juga. Bapa mereka yang dulu Arab biasa dah masuk Islam rasa menyesal, nak paksa, kau anakku, kau kena masuk Islam. Kata Ibnu Kathir, inilah punca Allah turun firman Allah. Ini Ibnu Abbas riwayatkan, dalam Abu Dawud juga ada, la ikraha fid din qad tabayyana rusydun minal ghayy, tidak ada paksaan dalam agama kerana telah terang antara petunjuk dan kesesatan. Hatta anak sendiri awak tak boleh paksa. Ini satu agama yang sangat sabar dalam menguruskan soal kepercayaan manusia. Saya menyokong dialog. Saya baca buku ni, tuan-tuan baca balik, baca sendiri. Tapi saya nak cerita, orang Melayu susah hati macam ni. Kalau dialog, sagi kita jadi Kristian. Dia setiasa macam tu. Otak dia mesti, kok mana kita kalah? Otak dia lah. Kalau sekiranya baca Bible, sagi jadi Kristian. Dulu Selangor, kawan kepada WB kita juga, talking Bible punya geng. Kalau orang Melayu dengar Bible, jadi Kristian. Tiap-tiap hari dengar Quran pun tak jadi kuat Islam. Sekali dengar Bible, jadi Kristian tu. Saya pun tak tahu apa mentaliti. Pagi pergi sekolah agama, balik dengar Bible, terus jadi Kristian. Baca Quran, ustaz baca pi ceramah agama, tak jadi Islam kuat. Kita menjadikan, melekehkan diri kita sendiri, agama kita sendiri. Maka dengan itu, bila kita takut pada diri kita, kita prejudis dengan orang lain. Kita prejudis dengan orang lain. Bila dialog, oh jadi Kristian. Dan soal pluralism ini juga, ini satu perkara yang perlu diberikan penafsiran, apa, penafsiran semula. Perlu redefine apa maksudnya. Dia bukan relativism. Relativism, new paradigm of pluralism does not require us to leave our identities, our commitments behind. Ini kata Harvard. Tidak menuntut untuk kita meninggalkan kepercayaan, identiti kita. Saya berdialog dengan awak, tapi apa yang diminta di dalam pluralism, tak apalah tak mau nama pluralism, ialah supaya saya menangani perbezaan saya dengan awak, bukan dengan cara saya bermusuh dengan awak, tapi dengan cara saya duduk berbincang dengan awak. Saya tak akan jadi awak, dan awak pun tak dipaksa jadi saya. Tapi awak perlu mendengar apa yang saya faham, supaya awak tahu batasan antara kita. Dan saya juga mendengar apa yang awak faham, supaya saya tahu adab kesopanan antara saya dan awak. Dengan itu kita dapat hidup dalam keadaan damai. Dalam sejarah Islam ada perjanjian, ada berbagai-bagai lagi. Tetapi kematangan ini tidak digalakkan dalam negara ini. Apabila Tuhan orang Melayu bernama lain daripada Tuhan mereka. Bila orang tanya orang Melayu, siapa Tuhan? Orang bukan Islam tanya, Tuhan saya Allah, Tuhan awak lain. Saya tak setuju orang salah guna nama Allah, tapi Tuhan sama Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setiap hari kata Tuhan untuk sekalian alam, tapi bila mai Tuhan Melayu saja. Allah Tuhan sekalian alam. Cuma Allah itu hendaklah merujuk to the supreme being, to the necessary being,
wajibul wujud, supreme being, zat yang sebenar. Maka semua orang, sebab itu dalam hadis Nabi kata ittaqu da'watal mazlum, hendaklah kamu takutkan doa orang yang kena zalim. Nabi kata wa in kana kafiran, sekalipun dia disbeliever, dia satu orang yang tak percaya kepada Islam, kafir pada Islam. Karena bila awak zalim, dia minta kat Tuhan, Tuhan balas awak. Menunjukkan bila orang kena tindas, dia tetap minta kepada the supreme being. The supreme being itulah Allah. Kalau dia guna dalam konteks itu, betul. Takkan bila dia jumpa kita, kalau dia nak kata may Jesus bless you, dia nak kita wah, saya Muslim, may Allah bless you, awak masuk dalam. Awak kena tangkap pasal guna nama Allah. So kita, bila kita larang total, kita salah. Tapi kita juga minta semua orang jaga keharmonian, jangan guna yang menimbulkan. Tapi kalau orang guna untuk provokasi, tak boleh. Saya tak boleh provok orang Kristian, dan dia tak boleh provok saya. Kalau provok, ini melancarkan pemusuhan. Ini melancarkan pemusuhan. Artinya kalau dia ambil kalimah Allah, dia pergi letak kat tempat yang tak sesuai, awak provok saya lah. Tapi kalau nak sebut Allah merujuk kepada the supreme being, awak tak provok saya. Memang itu the supreme being. So sekarang ni apabila dilarang secara mutlak, ini silap. Saya dalam sejarah, masa saya jadi mufti tahun 2007, saya masa tu saya ingat saya satu-satunya suara dalam mufti yang kata orang bukan Islam boleh guna. Artikel dah saya tulis masa tu. Tapi kebelakangan ini adalah, dulu tak ramai sangat, dalam UMNO pun ramai sokong saya. Dampai masa tu tak sokong lah. Tapi luar dia sokong boleh lah. Pak Abu sokong, saya tahu. Tapi masa tu tak sokong, no. Tapi pas, bilasnya, pas saya ingat, ni pandangan orang luar tak bagus kan. Boleh jawab balik lah kalau tak setuju saya. Saya ingat sedikit, tadi Wabi Syari sebut sebab-sebab dia. Tapi saya rasa tidak begitu konsisten dalam benda ni. Saya rasa ada jalan yang lebih baik dalam hal ini. Sama ada you just leave the matter, jangan cakap benda ni. Daripada statement awal macam ni, statement kedua 2010 lain, 2013 tu, walaupun boleh ditakwilkan, tapi sebenarnya agak lain. Agak lain. Saya tahulah macam tadi masalah nak mengundi dan seumpamanya. Lebih baik saya kata, kalaulah saya ditanya, saya kata boleh bersyarat, lebih baik dikatakan ayat yang diboleh disebut tak boleh. Boleh tapi bersyarat. Ataupun hanya dibolehkan dengan syarat-syarat sebegini. Lebih baik daripada macam bunyi macam Timbalan Mursyidul Ampah kata lain. Ini kata lain. So saya nampak di situ sedikit keliru. Saya tidak berjuang untuk orang bukan Islam, kata Allah, saya tak berjuang. Tapi saya kata kalau dia nak sebut Allah dalam konteks yang betul, dia boleh sebut. Itu saja. Cuma dia jangan provok lah, dia jangan buat satu provokasi. Dia sebut tu macam nak main dengan kita. Setengah orang kata bila dia sebut Allah, kita sebut Allah, jadi sama, jadi keliru. Macam mana boleh jadi keliru? Saya pun heran. Jumpa orang bukan Islam, semoga Allah, Tuhan Allah bagi hari ini hujan turun. Saya keliru. Pasal awak sebut Allah. Ni gitu. Awak kena sebut ni, tokong bagi turun. Saya Allah bagi turun. Kita pula bagi dia silap, bukan kita bagi dia betul. Jadi ini tak betul. Ada dalam, kalau dalam konteks yang betul, dia boleh sebut. Saya terang banyak kali lah benda ni. So saya rasa dialog ni satu yang baik. Walau bagaimanapun, saya puji langkah PAS untuk initiate dialog ini lebih daripada pihak yang lain. Ada orang seperti Dr. Mujahid,
ada tokoh-tokoh dalam PAS yang berpemikiran lebih luas untuk melihat Islam sebagai agama yang rahmat untuk semua orang. Mana-mana parti termasuk PAS kalau nak memerintah sebuah negara, kita PAS bukan nak memerintah Saudi yang semua orang Islam, nak memerintah Malaysia yang mana ada percampuran multi-religious, multi-cultural, macam-macam lagi. Dia tak boleh berfikir hanya kepentingan otak dia untuk satu kumpulan. Kalau buat begitu, parti itu jadi tak relevan. Mesti berfikir sebagai sebuah kerajaan yang menaungi semua pihak dengan adil dan saksama, dan menjagalah siadatuddin, maksudnya Islam sebagai agama majoriti bagi penduduk negara ini. Akhirnya dalam surat ada, akhirnya saya rasa mesej saya ialah kita kena potre, gambarkan Islam agama yang baik dalam keadaan orang tuduh Islam macam-macam sekarang di peringkat antarabangsa. Dulu orang harap Malaysia akan menonjolkan satu image moderation, kesederhanaan. Tiba-tiba dalam kebelakangan ini, isu-isu yang dibangkitkan oleh sebahagian kumpulan NGO Melayu telah menafikan nilai itu yang menjadi harapan banyak pihak pada satu ketika dahulu. Saya harap Dr. Mujahid, Yang Berhormat Pak Abu kita dan semua dapat meneruskan misi yang baik ini, sehingga orang bukan Islam, kalaupun dia tidak terima Islam sebagai agama dia, dia akan bersangka baik, ini agama yang baik untuk manusia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bagi Dr. Mazhar atas penerangan yang diberikan tu dalam keadaan suara tak ada. Sebab tu kalau pendakwah kata dia nak ceramah 5 minit sebab suara tak ada, tuan-tuan jangan percaya. Sebab bila dapat mikrofon, dia dapat tenaga baru. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, setimana yang disebut tadi bahawa majlis pada malam ini merupakan anjuran Pusat Khidmat Masyarakat Adun Hulu Kelang bersama Surau Al-Mustaqim Lembah Keramat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kami bagi pihak penganjur ingin merayu sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan supaya sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan dapat kita anjurkan lebih banyak program-program sumpama ini di masa hadapan. Jadi insyaAllah petugas-petugas akan bersama dengan tuan-tuan dan hulurkanlah sumbangan yang terbaik kepada tabung itu. Mudah-mudahan sumbangan anda menjadi salah satu amal soleh buat kita semua insyaAllah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati sekalian, seperti mana yang saya sebut tadi bahawa majlis pada malam ini bukan berbentuk satu hala, ianya juga berbentuk dialog. Jadi bagi memulakan persoalan ataupun bertanyakan soalan, majlis ingin mempersilakan Fadil Ustaz Imran Selamat selaku Ketua Dewan Ulama PAS Kawasan Gombak bagi mengukuhkan soalan kepada mana-mana panel yang berkenan di hati. Fadil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang bahagia Tuan Moderator, sahabat saya, yang dihormati dan diraikan ahli panel Dr. Mazhar, Yang Berhormat Dr. Mujahid dan Yang Berhormat Tuan Haji Syahri Sungit sebagai Tuan Rumah, juga diraikan Pastor Herbert sebagai wakil daripada masyarakat komuniti Kristian. Soalan saya, sebenarnya soalan saya dah terjawab, jadi saya kena create soalan baru. Saya ingin merujuk kepada ayat yang dibacakan oleh pengarang buku, iaitu ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengarahkan orang Islam supaya mengajak ahli kitab kepada kalimah yang sama, iaitu asal agama, agama samawi,
hanya mengabdikan diri kepada Allah. Ya, hanya mengabdikan diri kepada Allah. Dan konsep agama atau konsep kalimah Allah itu difahami oleh orang-orang Islam sebagai Tuhan yang Maha Esa. Kul huwallahu ahad. Dan di sisi ahli kitab, mereka melihat bagi orang Kristian, Allah itu dengan konsep Trinity. Orang-orang Yahudi, mereka melihat Uzair, ya, ataupun dalam Bible, dalam Old Testament, seorang Nabi yang bernama Ezra, the book of Ezra. Uzair itu juga anak Allah. Di sini ada perbezaan konsep Allah di sisi orang Islam dan Allah di sisi orang-orang ahli kitab. Sepatutnya orang-orang Islam menjelaskan perkara ini kepada ahli kitab supaya mereka dapat memahami agama kita. Dan benda ini sukar kalau mereka menggunakan God, Lord ataupun Elohim, Yahwah, nama-nama yang lain bagi Tuhan. Dengan tindakan pihak Kristian menerbitkan akhbar, ya, dan menggunakan kalimah Allah, pada pandangan saya sepatutnya yang merasa terancam dan keliru adalah golongan minoriti, iaitu golongan Kristian. Malam ini kalau kita lihat pun, orang-orang Islam adalah majoriti dalam perhimpunan malam ini. Dan orang-orang Kristian, tetamu kita, adalah minoriti. Sepatutnya yang terkeliru atau tergugat adalah orang minoriti. Jadi saya minta kepada kedua-dua ahli panel mungkin boleh huraikan dan ulas. Mengapa orang Melayu Islam patut rasa takut dan keliru? Sepatutnya orang-orang Kristian yang barangkali bimbang, anak-anak mereka terbiasa dengan kalimah Allah sehingga mereka masuk Islam. Dan perkara ini minta ahli panel kita ulas. Wallahu a'lam. Boleh kita minta Ustaz Mujahid ulas, Ustaz? Saya tak pengak. Satu rasa pelik tiba-tiba bila macam disebutlah, bila orang Kristian sebut nama Allah, kita pula jadi apa, keliru gitu, ya. Saya juga bersetuju dalam artikel saya yang terkini tentang isu kalimah Allah, iaitu penggulungan, episod penggulungan kalimah Allah. Saya ada menyebut bahawa dalam konteks teologinya ataupun persoalan akaid, akidah, kita jelaslah benda tu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita jelas juga dalam surah Al-Kahfi yang Allah kata wa yundhirul ladina qalu ittakhadallahu walada, memberi ingatan pada orang-orang yang menyatakan bahawa ambillah Tuhan itu sebagai anak. Jadi benda itu di dalam perbahasan akidah umat Islam cukup terang dan jelas, maka kita tidak akan terkeliru dengan perkara tersebut. Satu. Yang kedua, bagaimana pula umat Islam boleh keliru kalau Herald Christian itu, yang isunya adalah majalah itu, hanya diedarkan di kalangan orang Kristian. Bukan diedarkan kalau macam Dato' Asri kata tadi, kalau dia provoke edar kepada orang Islam, itu satu provokasi lah. Dan perkara itu sudah ada undang-undang, ya, dalam perlembagaan kita sebenarnya. Sebenarnya framework ataupun kerangka perlembagaan kita sudah cukup untuk menjamin hubungan ini. Sebenarnya sudah cukup. Sebab itu saya bertanya, kenapa dia jadi isu? In the first place, why it is an issue? It should not be an issue in the first place. But kalau kita tengok ruling Mahkamah Tinggi pada tahun hujung 2009, jelas begitu, jelas. Tak boleh sebar kepada yang apa, yang pada Islam, dia hanya terbatas kepada orang Kristian saja. Ya, jadi maknanya di situ sebenarnya pada awal tidak ada kes, dan saya bersetuju dengan pendapat Al-Fadhil Ustaz bahawa bagi umat Islam kita jelas benda itu. Kalau orang bukan Islam sebut 10 kali Allah pun, kita faham Allah kita lain dengan Allah mereka, dan mereka pun tahu Allah mereka lain dengan Allah kita. Dan kalau di Mesir, saya kebetulan duduk Mesir lama, kawan saya ramai orang Kristian. Kalau cakap tu, Masya Allah, Alhamdulillah.
Jadi banyak kali saya kena keliru kalau gitu kan. Tapi saya duduk Mesir tak keliru pula. Main Malaysia jadi keliru. Eh? So, saya setuju Ustaz, sebenarnya benda ni bukan isu. Dia tak perlu jadi isu. Dan kita dalam konteks hak beragama. Ya, hak beragama itu adalah satu yang dijamin oleh Islam. Ya, selagi mana mereka menyatakan, kita tak boleh nak kata kalau kamu nak kata Allah kena macam ni. Itu sudah masuk dia punya daerah. Sedangkan kita kata lakum dinukum aliyadin. Mana kalau kita kata kalau nak sebut Allah kena mesti macam Allah yang Islam punya, itu sudah la ikraha fiddin itu. Itu sudah memaksa mereka itu. Sedangkan Islam kata la ikraha fiddin, ya. Dan siapalah kita nak menentukan apa perkataan yang baik yang mereka kena sebut? Who are we to tell what to say, what not to say? This has already interfered on their own faith, which Islam does not prohibit us to interfere in their space of faith. Benda tu jelas. Jadi Islam pada waktu yang sama meletakkan ketegasan tauhid dia di mana saja dia pergi, qul huwallahu ahad. Dan saya pun dalam banyak perbahasan dialog saya dengan pihak gereja, orang-orang Kristian bertanya kepada saya, mengapa orang Islam begitu marah? Maka saya pun menyatakan konsep tauhid dalam Islam bermula dengan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua, saya menjelaskan Islam tu adanya tauhidul asma wa sifat. Ya, tentang nama-nama Allah, beautiful names of Allah, yang jauh daripada sebarang bentuk apa juga bentuk persekutuan, ya, Allah dengan apa-apa perkara. So maknanya penjelasan itu dua perkara. Bila kita berdialog, mereka akan faham agama kita dan akan menghormatinya, dan kita akan memahami agamanya dan kita akan menghormati. It's all about respect. Bukan timbul saya nak masuk Kristian atau Kristian nak masuk Islam. Itu Allah Subhanahu Wa Taala punya kerja, bukan saya punya kerja. Dari segi hak ini yang kita bela sebenarnya. Bukan kita bela orang Kristian oleh kerana Islam kata boleh, maka saya berjuang untuk orang Kristian kata boleh. Itu dah jadi lain. Dan itu bukan yang kami lakukan. Yang kami lakukan hanyalah menyatakan bahawa itu adalah hak mereka. Dan kita tidak ada hak untuk menyatakan sebaliknya. Dan yang ketiga ialah dari sudut legal, undang-undang. Disebut undang-undang. Ini tiga premis kita berbahas tentang isu-isu panas dalam hubungan antara agama. Nah, dari segi premis legal, pertama, undang-undang negara ini, kita ni dalam konteks hubungan antara agama, kita dilakarkan dengan constitutional framework ataupun kerangka perlembagaan yang menyatakan Islam agama resmi persekutuan dan agama-agama lain bebas untuk diamalkan. Kemudian artikel 11 menegaskan lagi tentang hak seseorang itu dalam negara ini, termasuk hak dia untuk beragama dengan agama dia. Dan sebenarnya sudah cukup untuk memandu kita sebenarnya, dan itulah keputusan mahkamah tinggi. Tapi oleh kerana isu ini bukan tentang itu semua, oleh kerana isu itu ialah tentang politik, nak guna supaya orang Melayu marah, nak guna supaya nak bagi apa keadaan itu huru-hara, maka diheretnya kita di dalam masalah ini. Jadi saya sendiri apabila saya berdialog dengan mereka, dan khususnya saya rasa salah satu insiden yang saya rasa amat berharga yang saya rakam dalam buku ini, tak salah saya muka surat 32 atau 33 begitu, antara yang paling menarik saya rakamkan ialah pertemuan saya dengan ketua-ketua padri di seluruh wilayah utara. I met with all the chief pastors di wilayah utara dalam satu majlis di Stella Mas di Penang. Kebetulan ketika itu mereka sedang adakan retreat. Jadi saya diminta hadir untuk bagi 2 jam dialog tentang asas-asas kedamaian dalam perhubungan antara agama. Panjang dialog dia, sehinggakan pengerusi dia terpaksa berhenti kerana dah lebih pada masa. Tapi apa yang berlaku ialah lepas daripada majlis itu, ada orang, seorang padri datang berjumpa, ya, berterima kasih. Dia kata, kenapa anda tidak datang lebih awal?
bertemu dengan kami? Why did you not come earlier to meet us? Dia kata, kenapa anda tidak datang awal lagi? Saya kata, ini adalah takdir Allah. Kerana Allah kita berbalah, kerana Allah kita datang bertemu, saya kata. Lalu dia peluk saya. Ya, dan di dalam satu majlis di Pulau Pinang, tak silap saya, ada seorang padri juga, lepas habis majlis itu, dia datang, dia peluk saya, dia kata, alangkah baiknya kalau kita bertemu lebih awal. Dan dia peluk saya, dia kata, you are a man of God. Anda adalah seolah didatangkan oleh Tuhan. Ha. Saya kata, yes, we are all the humble servant of God. Semua kita adalah hamba-hamba Allah. Jadi maknanya, kita mencetuskan satu perasaan bahawa agama samawi, ahlul kitab itu, benarlah kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, benarlah kata Allah, la tajidana aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Karena saya merasakan bahawa pengalaman tersebut saya tidak mungkin terangsang dan terasa kalau saya tidak lakukan dia. Dan dalam perlakuan tersebut saya amat jelas seperti yang saya sebut pada awal, apa itu pluralism, apa itu liberalism, apa itu yang kata semua agama sama. Bila saya turun berjumpa dengan mereka, mereka pun tak mau macam tu. You see, if all religions are equal, then there is no need for us to believe in anything. There is no need for us to be Christian. There is no need for us to be a Muslim. There is no need of us to become a Buddhist. Then in the first place, why are they faith in the first place? Itu logiknya begitu. Kalau kata semua agama sama, buat apa jadi Muslim? Buat apa jadi Kristian? Sama lah semua contohnya. Ini satu-satu pahaman yang sesat. Kerana Allah jadikan agama itu lakum dinukum aliyadi. To you your faith, to me my faith. Cuma jambatan itu mesti dilakukan melalui dialog. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kamu berdebat dengan mereka melainkan dengan cara yang lebih baik. Jadi saya merumuskan soalan Al-Fadhil tadi bahawa kita jelas. Yang menyatakan kita tidak jelas bukan kerana kita tak jelas, dia yang tak jelas. Dia kata kita yang tak jelas. Kita yang keliru, wahai dia yang keliru. Yang kedua, Al-Fadhil Dr. Asri tadi ada sebut tentang sikap PAS daripada 2010 stand yang kita buat dengan 2013. Saya merasakan 2013 itu ialah pandangan Majlis Syura sebenarnya, minta supaya perkara ini dirujuk balik, dan kita setuju, kita serah balik kepada Majlis Syura. Lalu mereka pun buat keputusan yang menyatakan bahawa tak boleh guna. Tapi saya mengandaikan dalam bentuk yang positif, apabila saya turun ke bawah, soalan yang sama juga diajukan kepada saya, mengapa dulu kata boleh, sekarang kata tak boleh. Maka saya menyatakan atas yang seronoknya, kadang-kadang bukan saya yang menjawab, orang yang hadir daripada orang Kristian itu yang menjawab. Orang yang hadir daripada Kristian itu yang memarahi orang yang tanya itu kepada saya, you should not ask that question to him, let me answer it for you. Maka dia memahami kengkangan-kengkangan yang dihadapi, tapi dia tetap menyatakan atas apa juga orang kata tentang keputusan yang berubah-ubah itu, tapi andalah daripada Parti Islam yang datang mengetuk pintu-pintu gereja kami. Sudah cukup bagi kami yang itu, kami tak peduli apa stand yang kemudian, tapi orang datang ketuk pintu kami pun besarlah, dia kata. Jadi saya rasa itu, saya kata the fact that ada mungkin perubahan kepada keputusan itu tidak menghalang parti saya untuk meneruskan dialog. Nah, itu saya selalu tegaskan kepada mereka. Jadi itulah sedikit komen saya terhadap soalan Al-Fadhil Ustaz, Ketua Urusan Ulama, bahawa kita jelas soal akidah ini, cuma yang kita lakukan ialah melaksanakan tanggungjawab kita, hudu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mu'izzatil hasanah. Dan sembilan, lepas daripada itu kita serah kepada Allah. Kalau Allah kehendaki, maka dia akan jadikan, dia bagikan yang terbaik hidayah kepada mereka yang dia kehendaki. Wallahualam. Terima kasih Fadil Ustaz. Jadi kita teruskan dengan soalan daripada Pastor Herbert kepada Dr. Mazah. Silakan. Silakan.
Okay, I need somebody to help me just translate. Yang berbahaya Profesor Madya Dato Dr. Muhammad Azri Zainul Abidin. Yang berhormat Dato Dr. Mujahid Yusuf Rawa. Yang berhormat Haji Sa'ari. I want to thank you all for this evening for inviting us for this wonderful dialogue. I wish, like I said, that we had this dialogue long time ago. We do not need politics to come to for us to come to the table. We really don't need politics. We don't need politicians to make us to come to the table. I think we need God to make us that one. Okay, I do have a question, but let me say this. Number one, various outworking of religion has always divided humanities, different ways of working. Dialogue has always brought much fear to many people, people who don't understand the actual meaning of dialogue. My comment, I heartily want to commend my brother for this rather very radical yet very timely work that you have done in this wonderful book. At this point of history in our nation, because I believe this book will going to make a very powerful impact in the spiritual realm of our nation. Now the question is this: can the major faith in Malaysia, that's Islam, be gracious to accept minority faith in our nation by emphasizing on the commonality of our understanding of religion, basically uplifting humanity to the benchmark of creation of the Almighty God? I believe every religion, whatever we profess, I think at the end of the day, we are beholden to the community, we are beholden to the humanity with which we are existing. And I think by the grace of God, by the abundance mercy from our Creator, can we join hands and carry out divine missions of faith building, that we become better in our faith, whatever the faith that God has given us. And by making us nation builders, I think at the end of the day, Malaysia is my nation. I want to be part of the nation building. I don't want to see poor people, nor do I want to see angry people. I don't want to see just dissatisfied people. I think we need to raise our people to the benchmark our Creator God has created us for. We need to rediscover that. And then to be people builders, that we will be excellent people from the point of view of God the Creator, so that we can all enjoy peace and rahmat from the Almighty God. And I want to end with this verse from Deuteronomy in the Bible. Listen, O people, the Lord your God is one God. Amen. And that's my comment and also question. I'm so sorry. This is a comment. That's a comment. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab soalan dia tu, saya nak jawab yang tadi, yang pertama tu sikit. Tak, bukan pasal PAS tu. Tak, saya pasal orang Melayu. Dia memang, dia keliru. Tapi dia keliru, bila dia keliru, dia salah ke orang tu masalah. Dia tak faham, dia salah ke orang. Dia tak clear masalah akidah, dia pas salah ke orang. Itu masalah. Saya baru ni pergi dengar siapa ceramah, ada satu orang ceramah pasal Penang, kata kot, dia ceritalah, ni saya quote dia. Dia kata, orang Penang kata, orang buat cerita di Penang, tak dibenarkan lagi azan. Pasal bukan Muslim memerintah Penang. Sebab sebelum ni Muslim memerintah. Dia bila bukan Muslim memerintah, tak apa, tak boleh azan. Saya suka juga dengan dia jawab. Dia kata, bukankah orang tak azan, dia tu tidak mati, tak dengar sembahyang subuh pun. Jadi dia kata, tengok tak ada azan subuh, dia tak memang tak bangkit sembahyang subuh pun. Jadi saya ingat, ini satu masalah kita. Kita pergi dengar orang cakap, dalam agama ni, dia memang ada benda yang sama. Kalau nak kira, bukan saja isu Allah,
Nabi Isa, Jesus sama. Kita sebut Nabi Isa, ada Nabi Isa, dia ada Nabi Isa. Kemudian dia belah kata Son of God, dan kita tak kata lagi. Kemudian dia ada, kita nama Nabi Ibrahim, dia ada Nabi Ibrahim, dia ada Abraham, dan semua benda, banyak benda yang sama. Sebab itu nak membuktikan tentang Quran, bila sebut, bila Quran kata kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, dipardukan kepada kamu puasa seperti mana dipardukan kepada orang-orang sebelum daripada kamu. Kenapa Allah remind kita tentang apa difardukan kepada orang-orang sebelum daripada kamu? Kenapa? Sebab kerana Allah nak bagi tahu kamu bukan mula benda ni. Umat yang terdahulu telah buat benda ni. Kalau kita tengok ada dalam agama Kristian ataupun Yahudi puasa, kita jangan kata jangan nak buat puasa, orang kami keliru. Pasal memang benda tu ada similarity, itu ada sebab kerana satu sumber yang sama. Kemudian kita berbeza tentang keadaan perubahan dan seumpamanya. Kemudian soalan ini kemukakan, saya rasa sebagai some of your question, I already answered some of your question in my first session. Sebahagian soalan tu dah pun saya jawab, saya ingat. Bukan masalah Islam, tapi masalah Malaysia, kekangan politik. Dan kita ramai orang ada dia punya political agenda di dalam banyak perkara. Dan kita tak boleh kata tak boleh ada politik. Orang politik, kalau tak kena orang politik pun tak jadi dialog dengan malam ni. So politik sentiasa ada peranan. Dan kalau sekiranya orang politik tak masuk, dia tak masuk campur tangan, dia tak ada peluang, dia halang pula. So orang politik terpaksa diajak untuk sama ada untuk dia protect kita ataupun untuk dia support ataupun sekurang-kurangnya dia diam. Saya minta tolong awak jangan sokong, jangan tentang, diam sekurang-kurangnya. Tapi bila dia tak diam, semua masalah ni berlaku. So tak ada masalah dengan Islam. Banyak perkara Islam sentiasa menggalakkan dialog. Islam galakkan dialog, bukan Dr. Mujahid galak, bukan saya galak. Islam galakkan dialog di dalam Quran. Wala tujadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kamu berbahas dengan people of the book, dengan Kristian, dengan Yahudi, melainkan dengan cara yang baik. Melainkan dengan cara yang baik. Maksudnya jangan maki, jangan cerca, dialog dengan cara yang baik. Saya tidak fikir, saya tak tahu, mungkin you can correct me if I'm wrong. Saya tidak fikir ada dalam teks agama lain dalil yang menyuruh dialog dengan cara yang baik dengan agama lain. Saya rasa Islam tidak ada masalah dalam hal ini. Cuma sebahagian orang dia terlebih perkasa daripada perkasa, terlebih Melayu daripada terlebih, so dia jadi masalah dalam hal ni. Saya ingat itu pandangan saya. Dan mungkin saya ingat sebahagian tu dia tanya dia, Dr. Mujahid sebagai ahli politik kena respon kepada boleh ataupun tidak dia Malaysia ni. Sebahagian soalan tadi rasa sebagai ahli politik kena respon. Okeylah. So, thank you very much for your question, Pastor Herbert. I really am grateful for your coming tonight. I can't help myself being a politician. That's my problem. I am a politician. Saya tidak dapat lari daripada menjadi seorang ahli politik. Bila sebut Dr. Mujahid, ahli parlimen, parik punta. Kalau bukan orang politik, tak jadilah YB. Okay? Cuma saya pun bersetuju. Cuma I think the question is, what type of politician do you want to be? Itu soalannya. Nak jadi ahli politik apa? Nak jadi ahli politik model model apa ni, model UMNO ke, dengan sentimen-sentimen yang dimainkan? Nak jadi model politik perkasa ke, yang lebih perkasa daripada orang perkasa? Ataupun nak jadi model politik isma ke, tentunya? Atau apa?
So a politician must decide what is his role that should go beyond politics. Dia mesti menjangkau makna politik. Contohnya, I'm not being popular for doing this, for your information, Father Herbert. This book is not popular. If a Picasso guy see this, he will burn this book. You get my point. Sometimes you have to do things that is not popular. And for a politician, that is not a good investment. No. You are making problem with your party and the people. But do we have a choice? Kita ada pilihan gak? Kalau kita merasakan bahwa aku berada di sini untuk membuat perubahan. Dalam melakukan perubahan, mesti ada risiko. Again, I was told, as I told you, people make police report on me, people consider me as a criminal for doing this job. Maybe some of my friends also see this as something that is no benefit. We will lose, for example, the vote of the Malays for doing such thing. Right? Semua ni boleh cakap jawab maka? Tapi ini tak marah, ini tak marah. Ini memang duk cerita. Mungkin kalau dari sudut perkiraan politik, mungkin kita akan hilang undi. Kerana menganggap orang Melayu marah. Tiba-tiba ada seorang parti politik Islam bagi tahu ke orang, mailah kita bincang benda ni. Gila apa dia ni? Orang duk marah, dia duk pi. Duk pi, orang nak bakar Bible, dia duk pi. Pertahan. Tapi saya menyatakan pertama, as long as what you do has the blessing of God, then human resentment to you is nothing. Selagi perkara yang kita buat ini ada barakah daripada Allah, maka manusia yang menghalang itu biarkan mereka. Saya yakin yang itu. Walaupun saya menggadai mungkin populariti saya sebagai seorang ahli politik Melayu. Begitu. Itu pertama. Yang kedua, as long as what we do, apa yang kita buat ini dalam konteks nation tadi, we are nation builders. We are nation, I like the word, nation builders. Selagi mana kita membina negara yang kita cinta ini, whether you are a Christian, whether you are a Muslim, you are a Malay, or you are a Chinese, or you are an Indian, it's okay. As long as we are all Malaysian. Kita kan orang Malaysia. There's one book I wrote. And we all Malaysian. Kita kan orang Malaysia. So di situ kita telah merakamkan bahwa apa yang lebih utama ialah agenda negara, bukan agenda diri. So untuk mengimbangi, sedangkan apa yang kita buat ini pula tak bercanggah dengan agama kita. Tawakkal 'ala Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan saya yakin, alhamdulillah, dengan melihat kehadiran pada malam ini, sudah sendiri menunjukkan satu sokongan kepada usaha-usaha yang kita sedang lakukan dengan kejelasan tadi. Kejelasan itu yang penting tu. Kejelasan tadi ya. Kejelasan yang itu yang penting. Dan saya yakin, sebagai yang disebut oleh Profesor Madya, bahawa tidak ada mana-mana agama yang memungkinkan penganutnya supaya membenci orang lain. Saya rasa baik Kristian, baik Muslim, baik Buddhis. Kalau ada agama yang kata hate your brothers, saya tanya, I don't think this is nowhere close to even a faith. Tapi yang ada ialah love your brothers, love thy brothers. Jadi dari segi konsep manusia, you mentioned something about humanity. I always make this example. For example, in Malaysia, when you go out from this session and then you find an accident takes place, a motorbike collide with a car, what will be your first question? Ni, yang ni Cina ke Melayu ke? This Indian or Chinese or Malay? Kalau Chinese, oh nevermind lah, nanti dia orang tengok lah. Kalau Malay, oh ni kita kena tolong ni. Awak yang jatuh sakit tu, orang Cina jatuh tak sakit kah? Pasal dia Cina dia tak sakit lah. Orang Melayu jatuh pasal dia Melayu dia sakit kah? Ni Nabi mana ajak ni? So
Ini budaya kita. Dia campur Ajinomoto, dia campur pula rempah rencah yang lain. Mai pula. Sekejap lagi dia main tanya, kalau Cina, dia ni Kristian kah? Dia ditanya lagi, kalau Kristian dia Methodist kah, Protestant kah, Katolik kah? Kok-kok Anglican kah? Sementara kita nak tengok dia siapa, mati lah kawan ni. Lelah kawan nak mati, oh Katolik rupanya. Ah mampu eh. Ni siapa ajak ni? Saya dengan penuh kejelasan menyatakan, inilah politik orang Melayu yang kita kena cabar. Dan kita tidak akan rugi jika kita mencabar pemikiran ini, kerana apa? Ini ajaran Islam. And we must be firm to tell to the Malays, this is Islam. Biarlah saya tak popular, tak apa. Biarlah orang kata kat saya, gila punya wakil rakyat ni. It's okay. Tapi saya yakin, selagi kita duk main, ini tak boleh. Saya lagi Melayu rasa, cik hati. Saya lagi yang ni, Melayu kita hilang undi. Saya rasa, kalau macam tu lah kita. Ya, saya rasa, we are not honest to what we are doing. So, jangan takut. Kita kena berani mendepani apa yang selama ini kita rasa itulah yang betul. Ya? Dan orang Melayu, saya yakin, kalau ini yang dia faham tentang agama dia, orang lain akan menghormati inilah orang Melayu yang sebenarnya. Bukan orang Melayu yang nak bakar gereja. Siapa tepuk tangan tadi? Takbir. Ha? Orang Melayu yang bukan nak pi bakar gereja. Orang Melayu bukan yang nak pi bakar Bible lalu menyatakan ini hak kita bakar Bible, tak boleh. Siapa pakai jaga? Ni siapa nak ikut hang? Ni Melayu apa ni? Melayu ialah tonggak dia apa? Islam. Apa Islam kata, yang tu Melayu kena ikut. Kalau hangpa nak ikut Ibrahim Ali tak apa lah. Pimai pun dia tak ada YB dah. Hangpa nak ikut siapa lagi? So, orang Melayu must have their own pride. Kita tak akan hilang satu sen pun dengan pride ini. Malah, kita akan membawa message rahmatan. Politik rahmah tadi. Politik blessing. Blessing to all. Blessing to all humanity. Blessing to all those who believe in peaceful coexistence. Dan kita yakin bahawa kita disokong dengan dalil-dalil syarak. Kita disokong dengan nation builders. Dan saya selalu menyebut dalam that's my comment on you. I hope to visit your church one day. And we can meet all the other Christians, brothers and sisters. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Dr. Mujahid Rawa di atas penjawapan yang dikemukakan oleh pastor kita sebentar tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, jam pun sudah menunjukkan 11:30 malam. Jadi Dr. Mazhar sebut tadi, jangan provok. Jadi malam ni pun kita jangan provok polis untuk datang halau kita. Jadi kita kena berhenti mengikut masa yang diberikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi pihak penganjur, kami ucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli panel, pada tuan-tuan dan puan-puan yang telah hadir begitu bersungguh dan ramai pada malam ini untuk mengikuti satu pembaharuan. Kita mengadakan dialog pada satu tajuk yang sensitif sebelum ini, yang menimbulkan ketegangan di antara kaum sebelum ini, tetapi alhamdulillah kita berjaya menghuraikan dan mengembalikan keharmonian di antara agama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mesej program pada malam ini cukup jelas, yaitu jalan ataupun cara yang terbaik untuk kita kekalkan ataupun kita tingkatkan keharmonian di antara agama, di antara bangsa, ialah dengan memperbanyakkan program dialog wacana yang sebegini, supaya masyarakat lebih dekat dan lebih faham mesej yang sebenar, bukan terpengaruh dengan agenda-agenda jahat pihak tertentu, khususnya pelampau-pelampau bangsa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi bagi Pak Penganjur, kami ucapkan ribuan terima kasih. Semoga majlis pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mendapat manfaat daripadanya. Dan bagi menutup majlis kita pada malam ini, kita ingin persilakan Fadil Ustaz Imran Selamat, Ketua Dewan Ulama PAS Kawasan Gombak, bagi membacakan doa. Tafadhal.